Halo guys, buat teman-teman yang mau top up kupon One Punch Man, gue saranin teman-teman buat top up di toko Wendig.com karena di sana aman, cepat, dan hemat tentunya. Untuk link tokonya gue cantumin di deskripsi. Gaskan! Hai semua, kembali lagi bersama gue YPMC, balik lagi di game One Punch Man The Strongest. Oke teman-teman, jadi di video kali ini ya kita bakal coba untuk ngebahas yang mengenai karakter terbaru yang baru rilis ya teman-teman ya. Yang bakal rilis di server Sea ya teman-teman. Jadi kita persiapan dulu ya untuk kupon-kuponnya teman-teman, karena sebentar lagi ya kita bakal kedatangan karakter UR terbaru ya di server Sea ya. Oke, dan ini sudah dikasih lihat ya untuk clue-cluenya ya teman-teman. Untuk clue-clue yang bakal keluar itu sudah tadi di post ya siang kali kalau nggak salah ya. Siangan jam 1 atau jam 12-an ya, itu di fans resminya sudah muncul ya untuk teaser-teasernya. Oke, let's go. Kita bakal coba lihat teman-teman. Oke, teman-teman, dan ini dia ya di fans resminya One Punch Man The Strongest ya. Kalian bisa lihat di sini ya. Siapa selanjutnya ya? Kalian bisa lihat ini gambar si bom ya, terus kemudian yang A-nya ini gue tahu ini Zombie Man ya. Lengan Zombie Man. Yang B-nya ini ya, lengan dan bahunya si King ya. Terus kemudian yang C ya, ini kayaknya si Atomic Samurai ya. Gue nggak tahu ya, harusnya sih ini Atomic Samurai ya yang C ya. Soalnya gue lihat dari ininya ya, kimono ke bawahnya ya ini ya. Ini harusnya si Atomic Samurai ya. Dan mungkin kalian bisa menebak siapa selanjutnya ya. Kita coba lihat dulu. Hero yang dilindungi ya Horologium ya. Gemuruh mesinnya membawa harapan untuk orang-orang. Ayo tebak siapa dia ya. Gemuruh mesinnya ya, siapa lagi yang mesin ya. Oke ya, jadi di sini kita lihat ya, bagikan jawaban dan UID-mu di kolom komentar ya. Kami akan memilih pemain yang beruntung untuk mendapatkan hadiah. Mantap show, kita coba lihat ya. Untuk jawaban-jawabannya ya, untuk jawaban-jawabannya. Next HBU Min ya, King ya. King pengen sih ZM SSR Plus ya. Balik lagi sih Min ya, tapi sih harusnya sih si King ya, harusnya sih si King ya. Cuman ini di grup ya banyak banget ya yang drama-drama itu cuy, seru lah pokoknya ya. Soalnya banyak ini cuy ya, yang apa namanya, tadi dulu ya, yang gacha itu ya, gacha Dreadnought SSR Plus ya, yang gacha Dreadnought SSR Plus ya. Ternyata sudah dikonfirmasi ya, sudah dikonfirmasi ya sama admin dari fanfare tersebut ya, bahwa Dreadnought-nya itu nggak bakal di rollback teman-teman, nggak bakal diambil lagi, yang tidak bakal diambil lagi. Jadi sudah dipastikan kalian yang mendapatkan Dreadnought SSR Plus dari gacha tersebut ya, kalian bakal mendapatkannya teman-teman ya. Gila cuy, mantap sekali ya. Dan terus yang kemarin gacha si Dreadnought SSR Plus ya, yang kemarin gacha si Dreadnought SSR Plus di awak Netwell itu dikasih rewardnya kalau nggak salah ya 2 batu Evolution Stone ya. 2 batu Evolution Stone doang cuy ya, dikasih hadiah ya kalau nggak salah ya. Nanti gue cantumin deh ya untuk rewardnya ya. Kalau nggak salah dikasih hadiah 2 batu Evolution Stone ya, buat yang gacha di ininya cuy, di apa namanya, di awak Netwell-nya si Dreadnought ya. Oke, itu aja teman-teman untuk update-nya hari ini. Dan gue sih yang nggak dapat ya, karena nggak gacha di awak Netwell-nya teman-teman ya. Tidak gacha di awak Netwell-nya teman-teman. Waduh, jadi persiapan saja ya untuk kupon kalian, karena sebentar lagi ya kita bakal kedatangan UR terbaru di server Sea teman-teman. Oke, lanjut aja kita bermain real time PvP ya teman-teman. Let's go. Oke, ini gue belum main real time PvP untuk hari ini ya, dan kita targetkan seperti biasa ya 6 kali saja teman-teman ya untuk mendapatkan reward ya. Dan langsung ya, awal-awal langsung dapat lawan dari server 91 ya, Eternal. Oke, siap ya, lawan Eternal kita banned. Terus kemudian 1 2 dan 3 ya, bodo amat ya, kita kasih core ya. Kita kasih core terlebih dahulu, Phoenix Man sama Spinster. Monggo, mau siapa yang dibanned ya. Nah, Terrible Tornado gue mah cuy, Terrible Tornado-nya gue banned. Oke, Phoenix Man kita kena banned ya. Phoenix Man kita kena banned. Yang kedua gue pilih Puri-Puri Prisoner. Terus kemudian Super Alloy Dark Sign ya, Super Alloy Dark Sign. Dan yang terakhir juga tetap gue pilih Spinster ya. Oke, let's go ya, Puri-Puri, Super Alloy, dan Spinster Zombie Man ya. Jadi untuk core udah aman. Nah ini dia, aduh ya, ada si
apa namanya, super alloy, khususnya metalnet ya, super alloy metalnet kita sikat ya. Ini pasti dia bakal ngambil ya, tapi kita hajar aja metalnetnya cuy, biar sama-sama nggak punya DPS cuy. Ah, gue ada DPS cuy, gue ada DPS ya. Oke, terus kemudian satu lagi ya, kita pakai kayaknya Lord aja nih cuy ya, kita pakai G4. Kayaknya dia bakal menggunakan core-nya, kayak sih dia gunain core-nya ini ya, core-nya Garry atau Drapnet. Kita lihat Drapnet cuy, Drapnet mantap ya, cocok kita menggunakan dot cuy, cocok kita gunain dot ya, mamam cuy. Harusnya sih gue menang ya, walaupun anjing gue nggak aktif cuy, nggak apa-apa lah ya, yang penting kita bawa si Phoenixman ya, mamam ya, yang penting sama musuh itu bawa Phoenixman cuy. Bahaya juga nih ya, bahaya juga cuy, kita culik siapa ya. Speed gue kalah nih cuy, harusnya speed gue kalah sih. Nah kan bener kalah speed. Oke, kita culik aja ya si super, si G4-nya lah ya. G4-nya kita culik ya. Oke, gak apa-apa, biarkan ya musuh jalan duluan dan kita anjingnya gak aktif cok. Nang rumah, G4. Rungkat. Walaupun gue punya si ini juga ya, siapa namanya? Si Tatsu gue mana udah mati lagi duluan. Oke, Tatsuku, aduh. Tai. Udah gak apa-apa cuy ya. Gak apa-apa. Kampret. Oke, let's go. Kita coba lawan lagi, lihat lagi ya lawannya. Kemarin gue udah menang tanpa kalah, bebas kali. Hari ini gue langsung diawali dengan kekalahan. Tapi tidak apa-apa ya teman-teman ya. Namanya juga hidup ya, let's go. Ayo, aduh, good opar. Kenapa lawan gue yang atas-atas mulu gitu cuy? Kenapa lawan gue yang atas-atas mulu? Oke, siap. Oh, Tatsumaki sekarang yang di bandetnya. Oke, jadi kayaknya kita main ini cuy. Kita main seperti ini ya. Oke lah kalau beg-beg gitu. Siap, kayak gini aja ya. Nah, Swirjunya tuh kita ambil tuh. Ya, kok Swirjunya di awal ya? Swirjunya kok di awal ya? Oke lah ya, terus kemudian grapplernya 1, 2 ya. 1, 2 terus kemudian satu lagi. Aduh, kita Sonic kali ya. Sonic kita di ujung ya. Sonic di ujung. Apa kita pakai si G4 aja ya? Gak usah, ini aja lah ya. Oke, nah dia juga pasti pakai tadi cuy. Ada Metal Knight, ada si Super Alloy Daxen. Kita Metal Knight aja ya. Metal Knight aja cuy, gue takut kena setun cuy si Swiryu-nya. Dia nggak ada DPS, di DPS-nya pakai Swiryu kalau gue ya. Kalau dia pakai siapa ya DPS-nya? Nggak tahu ah, bodo amat mikirin orang. Pusing-pusing mikirin orang cuy. Pusing-pusing memikirkan orang ya teman-teman. Oke, kalinya gue kalah speed. Kayaknya gue kalah speed ini. Siap, seperti ini aja ya. Let's go. Gak apa-apa ya. Sepertinya kita kayak begini saja. Oke, wuh. Dia memanfaatkan follow up dari si ini ya. Siapa namanya? Metalbeat ya. Follow up Metalbeat. Tapi tenang, kita punya Sunario teman-teman. Jangan takut. Kita punya Sunario, oke? Satsuriken dulu, kasih dah. Satsuriken dulu, God Mode. Mantap sekali, tinggal dihancurkan sama si Swiryu ya nanti. Ora Ononcha! Gak apa-apa, God Mode cuy. Gak ada breakthrough ya. Tidak ada breakthrough cuy untuk Metal Bandnya. Jadi aman-aman saja cuy. Aman-aman saja. Ora Ononcha! Para Ononcha lagi. Oke, gak apa-apa. Kena culik nih. Harusnya sih... mudah-mudahan G4 aja kena culik. Aduh, gak diculik cuy G4 kita cuy. G4 kita gak diculik. Follow up terus. Langsung orang Ononcha lagi nih. Waduh, jangan mati dulu Swiryu gue cuy, tolong. Oke, Swiryu gue God Mode dulu, mantap. Tinggal kita breakthrough nih, enak nih. Tinggal di breakthrough nih teman-teman ya. Tinggal di breakthrough sama Swiryu ini. Harusnya ada yang mati beberapa karakter nih. Mampus. Oke, let's go Swiryu. Gak ikuyo. Apakah ada yang rungkat? Mamam, anjilding sekali. Nangis, anjildingnya hilang semua. Hilang semua. Mantap, mati satu ya, balik lagi cuy.
balik lagi. Nah, kita bunuh tim-timnya. Kita biar pada balik terus ya. Biar pada kalah terus, teman-teman. Oke, tidak apa-apa. Kita say hi dulu lah ya, teman-teman. Kita nice to meet you dulu lah ya. Nice to meet you, God of War. Anjay. Aduh. Nah, gitu dong. Ya, bagus. Nice to meet you. Begitu, teman-teman. Nice to meet you. Digasanai dulu. Orang ononca lagi. Jangan mati nih Shiryu gue. Oh, masih belum. Shiryu gue masih selamat. Hajar aja nih. Nice, mati cuy. Shiryu-nya. Nah, kita hajar lagi nih. Biar mati DP-nya. Oke, DP-nya mati lagi. Terus, aduh. Hajar dulu ya, hajar lagi biar pada mati lagi nih DP-nya tuh. Boom, mati dong. Enggak mati coy. Mati satu. Oke, nice. Aduh, kalah speed kita cuy. Keburu follow up nih si DP-nya cuy. DP-nya ini lagi ya, naik. Naik lagi esprotnya kalau begini. DP-nya follow up. Nah, kan. Tiga sanai, jangan sampai gimmick-nya kita rusak, teman-teman. Suara ononca lagi, boom. Suara ononca. Oke, nice. Sekarang giliran kita, harusnya sih menang. Nice, tinggal bagian belakang doang. Orang ononca, bodoh amat. Nah, kita nggak usah ultimate. Nggak usah ulti. Kita hajar bagian belakang, harusnya sih rungkat ini sama Shiryu ya. Harusnya ini mati sama Shiryu. Oke, kita coba lihat. Sisa 2 doang. Nice, ya. Oke lah, teman-teman. Jadi, mungkin sepertinya aku cukup dulu sampai sini. Thanks for watching and next video. Ciao, salam, ampa.